Heko-heko, oke, sambung lagi. Dua belakang ya. Kita ni nak pergi museum apa? Fathahillah. Fathahillah Museum, tapi rupanya bila pas sampai kat tempat tu, dia adalah Museum Sejarah Jakarta. So, dia adalah benda yang sama. So, it's actually the same thing. Ya, dia tutup ke empat. So, kan cepat tak? Sebab dah 2:30. So, where should we go first? Pintu masuk utama. Let's go. Tadi yang kau nak sangat tu tak? Doa di, doa di dalam hati tu telah makbulkan. Ni muzik lah sekarang tu. Sistem kekayaan tamu negara Taruman. Tak ni? So, the way to transfer tu, cara bawa ke alat batu. Ni gigi siapa? Apa sebab ni? Prehistoric object. Okay, apa dia tak label? So, bila dah masuk zaman bronze, bronze ialah gangsa, besi, barulah bermula bercucuk tanam secara besar-besaran. Besar ke? Okey, inilah muzium yang paling banyak ada pekerja tapi tak menjalankan apa sangat fungsi. Mereka dia cakap hello kat kau. Tu macam mana? Okey. Katakan aku berikan dia orang kerja. Kau tak perasan muzium ni banyak juga orang. Tak setah dia. Setiap. Dia setiap kau ni. Should we give them work? What? Untuk apa? Untuk tolong? Dia ada di mana-mana. Banyak sangat gaji ya. Kau dah patah. Sudah pergi ke? Aku rasa dia volunteer. Ada di mana-mana. Batu Jaya Sats Korawang. Masa Jawa. Masa Jawa semalam? Ya kan? Serap. That's actually real stuff. The video. Oh, ni tak ada apa ya tempat ni. So, dia tengok video. Kita tak berjalan kan? Sebab kita tak banyak masa. So, hari kita berjalan. Dan membuat cerita sendiri. Thank you.
Miniatur kursi. Oh, sudah duduk. Oh, iya. Inkset. Tempat letak ink. Yes. Keramik. $16.50 eh. Ini lagi tua daripada bangunan tadi. Pertimbangannya apa? Masih dia. Kenapa rasa macam panas? Ini panas. Ini tak best. Rasa tak best. Alat ukur bahan bangunan. Kalau ni ukur satu bantang. Ini untuk apa? Mengganti bahan bangunan. Simen semua tu. So masuklah tu. Aku nak dia tunjuk aku macam ni dia bina bangunan ni semua. Ah itu yang aku nak tahu. Dia guna simen cat unta ke? Asin cat apa ya ke? Like what? Ada aku pada saya dulu dah rasa lah. Genteng roof guest master. Okay. Ah duduk dulu ni rumah lepas. Ni kampung ompal-ompal. Ini nama dia kampung. Kampung Ompalompa. Iya ke muka orang dulu nampak macam tu? Buah. Sebeli ke? Tapi jari ni cukup. Tuh, di sini. Nak aku kuatkan lagi. Tak dia jadi cannot fokus sebab kekurangan oksigen dan panas. Pencuri amban saja. Sebuah kampung besar. Amol London. Okay, let's continue. Tengok duit dulu, duit Batavia dulu. Setelah kemerdekaan, ada duit Java. Ni, Mak Wang siapa yang jadi gambar duit? Dulu ada RM5 eh. Di kertas. Dia remat aku tak tahu boleh beli apa. Ada duit shilling coins. Besarnya duit dulu. Oh. Okey. Ha, ini dah inilah zaman inflasi. Ini prior inflation. Ini dah inflasi. 10,000 3,000 5,000 100. 100. Oh, 20 sen. 1 sen, 10 sen.
100. Japan? Japan tapi tulis Belanda. Dai Nippon Eko Sehu. Itu kan di Jepun. Dai Nippon Jepun. Jepun? Sebelumnya tapi Jepang tu maksudnya bukan banding. Tapi boleh Jepang Jepang dikeluarkan oleh Jepang tapi digunakan. So, sebenarnya dia orang komplit lah. Okay. Tengok bila tak ada tour guide, cerita basi-basi. Oh, kau nak duduk? So, tak duduk lah. Kenapa mari dulu? Ni YB kan ada macam ni kat rumah? Ni, rumah baru kan ada macam ni? Mari lah. Nak tunjuk apa dalam rumah tu? Letak pinggan. Tak. Ni. Letak pinggan ni cawan? Tak, letak resip Bitcoin. Menunjukkan kau ada Bitcoin. You know, if you open this, jatuh. No, definitely something will come and follow you back home. Kaca tu macam ni ya, yeah. Ini dah tu. Jangan sentuh. Tengok ada nama, ada nama 20 dah jadi benda. Lini masa, timeline, timeline is lini masa. Inilah bangunan dulu berdua dah ada dah, aku tengok tahun apa dah ada. Tahun 16 sampai dah ada. Tapi dulu kat depan tu adalah lembu. Jalan ada dulu ada kereta api. Jalan kita jalan tu depan kedai-kedai tilik nasi tu is jalan kereta api. Dulu. Tu apa tu? Batavia Shippuden. Shippuden. Nama kereta api tu? Batavia Shippuden. Start. Ni kan juga Shopee aku lah. Tidak menyentuh eh. Tidak menyentuh. Weh, mari buku. Di sini mari buku. Semua pendidikan. So tak disimpan pinggan lah. Nah, bukan ni deh. Berapa tinggi? Masih tinggi ya? 4 meter. Okay. Ini kalau jatuh ni arwah. Patung tu jatuh pun cukup lah. Hey, imagine kalau hari ni jatuh. Macam sister gift. Does it look stable to you? Dia ikat ke? Taklah ni, dia macam kaki ya. Mungkin sebab tu kat dia orang tak isi barang. Of all the gambar, ambil gambar dengan almari. Ni kot order dia. Ya, ya, ya. Dia parah. Cak minyak atas ke arah kamar. Tadi peringkat di peringkat semen. Orang dulu tunjukkan kayaan kan. Gambar dia sebesar salam dekat rumah. Batuan punya ya. Kenapa macam kecil lah pakcik? Batuan dulu. Who's on the collection?
sih banyak yang tidak dipikirkan. Oh ini pengadang Rondebay. Ah, ramainya. Should I say something to these kids? Should I? Say yes. If somebody said yes, something would have happened. So, should I say something? I can make them answer stuff. I've seen quite a few things, then they're registered into my head already. Oh, nak tanya. Minyak kerja saya boleh tak ingat begitu. Maranis. Contohnya berapa ketinggian almari itu? Ini tak saya kan. Lubang darah ni. Aku rasa pengap. Yang besar tu. Dia kecil diikat. Alah ikat tu. Kenapa dia tak pakai masking tape kan? Artifact 100 years, you use masking tape. Come on. Should I say something? Yeah, I am known to traumatize students. I don't traumatize rice baby, but I do traumatize students. My specialty. Ah, tu kedai Indomaret. Kan, tengok lah seni mengambil gambar aku. Tapi ada Indomaret pula, tak apalah. Sebenarnya something tak? Ke tak ada? Dia tak buka. Ha, lepas tu hantar gambar ni kat Batavia. Tapi yang kau macam ni. Soalan bodoh, cantik tak? You know how to increase pendapatan tempat ni? Turn it into movie setting. Kan? Oh, sini pun cantik. Tingkat cantik. Ha gitu. Ha betul ya. Sayang kau. Sini nak ambil gambar. Jangan pelik, tiba aku memang warna macam ni. Nak. Gambar kau kat ras tu. Baru nak masa depan. Apa pun. Apa pun. Apa pun. Tunggu lah. Tambah lagi. Aman dalam masa depan. Lihat ke apa arah Jakarta Raya. Tapi Afiq. Ah. Ya, ya. Sekarang mau ke jendela. Oh, wah. Cuba masa depan. Sebab di tangan aku kan. Kau tengok lah pamit. Dia ramah muka jendela. Tapi kau tangan kau macam ni. Pegang macam ni. Oh, tutup lah. Tak apa macam ni. Sekali lagi.
Yap, yap. Oh, wah. Kuat pula angin dah. Apa kabar dia? Boleh lah. Rehat tetap. Should I say something? There are so many clueless boys over there. Should I say something? Kenapa kau letak nyokong? Kenapa kau letak nyokong? Hah? No comment. Kenapa? Kau nak dia terhibur tak? Kau nak dia terhibur tak? I can make that happen. Maybe I should do it to the helpless girl. Siapa? Tiga major biometri? Tiga ni aku baca apa? Tiga major biometri? Dia jaman. Jaman orang. Wah, ini baru betul-betul major. Apa tu? Yusang? Haa, besar ni. Kan? Amal will be very happy bila semua orang balik penuh meja. Besar ni. Besar ni kalau meja kat rumah? Kenapa tak? Square kan? Tak betul tu. Tak betul tu. It should be. It should be rounded. That is wrong. No wonder hidup kau mana. Sebab kau ambil duduk ke square. Ini kata, ini kata orang Betawi. Okay. Ni. Kuih satu ke kuih putu? Tu, putu, putu kacang. Apa gambar? So maksudnya kuih kita asal dia juga. Oh no. Is that real go? Nak menunjukkan kuih putu kacang. Kau tahu putu kacang? Betul lah. Berasal daripada Indon. Ya. Apa? Buat ni. Kuih satu. Kau tengok gambar tu. Apa? Tu, hujung tu. Asal acu. Tak. Kat Malaysia, ini memang itu acu dia. Kau pernah buat kuih putu tak? Masih letak. Putu kacang. Tahu? Tahu tapi macam ni bentuk macam. Yelah bentuk. Kalau aku nak buat bentuk kepala Salomon. Tak boleh? Aku tu kacang ni kepada selama tak bila dia all your aunties datang why no selama return itu kuih kita jadi macam penyata boy ayah that can happen ni so ah, mari mah. Bersama rakyat-rakyat yang malam. Ha. Mana kau? Okey, 1 2 3. Eh, ini rekod ke? Salah. Jap. Salah. Ha. 1 2 3. Hai. Saya kelola kota modern. Start. Apa benda ni? Boleh nak makanan? Dia tak bagi tahu dulu. Ah. Dia bisa. Dua sama juga. Oh. Ah.
A number? Ini bau jering kot. Jengkol is jering. Ini jering. Terus yang Puyung Hai. Puyung Hai. Ya, mak ni dia suara dan tinggal. Ini ya, cepat jawab ni. Ini makanan telur. Daging kepiting digunakan daging ketam. Oh hilang lagi. Kuih, 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 kuih. Tuh, yong tau fu? Bukan. Dumpling semalam bukan ni ke? Apa kata? Kalau goreng lagi kuih. Tapi apa beza ni? Goreng. Ni nama yang kuih. Tu apa semua makanan Tiongkok? Tak tahu. Nah. Sini lah. Hey, ni pengangkutan Grab. Ini tak payah. Tak citra saya kan? Benar. Bus, BRT, B, bis. Kita guna Google ni je. Okay, maju. Banyak kan betul. Without even trying, without trying. Oh, ada pressure shock. Is that SimCity punya character? Kalau pegang ini apa? Baju-baju pria selama 70-an. Ya, nanti apa baju bumi ini? Kerancang. Banyak MC. Ibu kau apa pakai? Ah, tu je lah. Kebayanya. Namun, harganya yang mahal membuat tapi kayaknya tak cukup mahal juga. Hal ini ditanggap sebagai ruang oleh para warga. Baik. Penat baby, nak main kau. Siapa ni? Rumah tu.
Boleh je, jom. Lepas tu boleh pergi recreation. Road rage, lalu mereka balik. Pergi tanah abang. Dah semayang ni? Haa. Oh, kau pernah? Haa, tu. Tu? Okay, okay. Jam ni. Tempat. Jom. Jom. Pergi rumah hantu. Should I say something? Silakan. Silakan. Tapi dah nak balik. I think diorang ni budak-budak sekolah yang dipaksa untuk bekerja. Ooh, eh, samosa? Jom. Jam merah. Tiba dia ekor besar. Ini kan rumah tangga nak ke? You know, this reminds me of this reminds me of Museum Negara. Kan ada macam dia lah, masa-masa nak ke. Masa ni agak signifikan lah sebab semua museum dia ada. Bukan kita masuk ke? Besar yang lukisan. Apa benda dia joget? Ni kita dah pergi. Kenapa tak kita dah pergi? Rupanya depan tu ada orang joget. Ni aku pernah risih tu. That's what it was. It was 5. Dah kumpul? Tiga. Bila kita nak semangat, kita semangat apa ya? Tak ada kata payah, ada musola. So tadi sore, dia sudah siang. Jadi ada perubahan time zone.
Are you sure this is him? I think dia tengah cuba untuk modernize this place. Tapi benda tu tengah terjadi gradually by phase. Batu surat. Itulah, like, kenapa cerita Melaka dekat sini? Tak tahu. Oh, tengok, cuma bos dia orang. Bos dia orang Melaka. Macam special highlight. Yang ini kan dia kuasa, kat Melaka kita pergi ke? Merah-merah ni. Tak masuk lah. Tak. Kita pergi ke merah ni. Ha? Kita tak sebab VOC tu. VOC tu. Aku 16 seting. Atau biar 17 seting. Eh, malah? Laka je sampai dulu. Kalau flat pun flat dengan laka dulu. Okay. Sebelum Kelapa menjadi Jakarta. Nak ni? Okay, dah. Jom. Alright, okay. Itu aja. Ha, tengok. Jadi merepek. Dah bosan tak bila tak ada, tak ada tourist guide. Tapi tak bawah tanah. Dia dah bawah tanah. So, kita pergi. This is not tempat kita masuk. So, baru nak tutup video. Jangan tutup lagi. Sebab tak pergi penjara lagi. Pergi penjara dulu. Ada tu. Wow. Siapa nak tengok bola meriah? Ha. Inilah cannonball. Ha. Inilah cannonball. Bowling ya. Angkat tengok. Beratlah. Besi ke? Oh. Oh. Uish. Berat. Cuba angkat. Angkat satu yang kecil tu. Maya. Yang tu kecil. Jangan tak perlu apa-apa. Ini mana berat? Dia perlukan momentum untuk tiba ke tempat musuh. Tak nak. Kau ingat ni. Ambil kan ni. Ini. Ini. Nak sibuk ambil aku punya. Ambil yang tu. Ah, enggak juga. Boleh angkat. Apa? Tangan tertinggal di bola. Penjara. Nak masuk tapi tak nampak. Sabar. Red light district.
I think memang penjara betul lah dulu. Okay. Ni pokok ni bila nak jadi? Penat ambil kat genting. Sama. Kenapa dia orang tak buat kampungki.com? Tu toilet. Tu tu tak ada nak cari tempat sembahyang. Ada masalah. Ada masalah ke? Good. Tu kiri. Tu kiri sembahyang dulu. Okey. Sekejap. Itu je lah. Ni baru. Okey, bagi kali tak akhir tengok di sini dia. Museum Sejarah Jakarta. Iaitu Jakarta Lama Batavia. Sekejap. Pusing. Bagi tengok. Kamera pun kena pusing. 360 pun, man. Alright. Okey. See you later. Bye.